rumah di Kemang, 3 lantai. Lingkungannya seperti ini. Coba kita masuk ya. Ini cantik banget, rosternya banyak, jadi lebih artistik lagi. Lebarnya juga cukup. Dia ada private terrace, ini carportnya. Ini bagian entrance-nya. Nah, ini bagian area service ya. Ini sih ya, Mas. Ini kita liatin. Sip, Pak. Nah, ini dengan adanya roster, udara tetap muter dan cahaya masih bisa masuk. Dia masih ada inner garden. Terus ada kamar. Ada kamar mandi juga dan ada gudang. Oke, lanjut kita ke area utama. Nah, ini main areanya nih. Jadi ada ruang tamu, ruang makan di sini, guys. Terus ada balkoni, tapi nggak usah khawatir. Di tiap lantai ada kamar mandi sendiri dengan menggunakan sliding door. Nah, rumah ini banyak kaca dan jendela ya. Jadi rumahnya sangat seger banget udaranya di dalam sini dan pencahayaannya maksimal, bisa hemat listrik juga. Bahkan ada jendela yang menghadap ke area belakang. Jadi tuh udaranya muter ya dari atas sampai bawah. Nah, ada kamar juga nih. Ini bisa difungsikan untuk kamar tamu, area kerja juga bisa. Ini balkoninya lebar banget juga. Tuh. Artistik ya. Ini lantainya menggunakan nuansa kayu. Tuh, ini areanya seperti ini, lingkungannya sudah jadi ya. Udah kebayang cantik apa rumah di Kemang ini. Harganya cuma 3 eman aja. Bayangin rumah di Kemang harganya 3 eman doang, di mana lagi dengan desain yang kekinian seperti ini. Dan yang pasti ini finishingnya nanti rapi banget deh. Nah, ini ada lubang-lubang lampu, nanti dipasangin lampu ya. Dan ini ceilingnya tinggi banget. Oke, kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 ini areanya lebih private. Tuh, lagi-lagi ada kamar mandinya. Dia full sampai ke atas, jadi anti lembab ya. Terus ini ada area master bedroom. Master bedroomnya udah pakai lantai HT 60x60. Ada sharing balkoninya juga dan ada kamar mandi. Luas banget kamar mandinya. Ini balkoninya. Tuh, lebar sekali ya. Tuh. Ini pakai temboknya yang gak halus, jadi lebih artistik lagi. Tuh, di bagian sini juga dikamprot ya. Jadi estetik sekali nih di sini tuh. Oke, lanjut kita ke kamar anak. Di kamar anaknya ukurannya juga masih nyaman. Dan ada bukaan jendelanya juga yang menghadap keluar. Nah, gimana menurut kamu rumah ini dengan harga 3 eman? Worth it banget kan, apalagi daerahnya di Kemang. Bagi kamu yang minat, kamu bisa hubungi Siska di 0878-7656-4677. Cari rumah di daerah Kemang, ya ambil aja di sini. Dapat 3 lantai, harga 3 eman, dan rumahnya itu finishingnya rapi. Persembahan developer rumah ini. Jadi bagi kamu yang cari rumah kekinian, developer terpercaya dan harga benar-benar
oke banget, guru ambil di sini dengan cara menghubungi sistem My Homes di 0878-765-64677. Assalamualaikum, semoga kalian suka ya dengan review kali ini. Dan jangan lupa dibantu like, subscribe, and comment. Assalamualaikum.